gimana nih kulit gue bagus. Sama Dedi juga kan, Da? Iya, insyaallah. Diling, nika. Semua karena uang. Ayu mau buat Mbak Ayu mah stres terus, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan menang di Miss Universe. Amin. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, tentunya kabar terupdate terbaru yang bakal bikin kita tahu kenyataan Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, tentang romantisme mereka berdua. Kebersamaan Lesti dan Bilar. Beserta kedua keluarga mereka. Ayah Kejora, Mama Redi, Papa Daniel, dan Ibu Rosma. Itu nampak bahagia. Namun bukan hal tersebut, tetapi cerita tentang Rizky Ria yang gagal tampil di cancel di acara Facebooker hari ini. Ya, nyatanya dia akan tampil di acara live Facebooker. Ya, namun akhirnya Rizky Ria tak jadi tampil di cancel oleh pihak ANTP. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada rasa benci sedikit pun dalam unggahan IGS Rizky Ria. Hal tersebut rupanya cukup menarik perhatian kita semua dan Rizky Bilar rupanya apalagi di IGS-nya yang namanya Rizky DA mengunggah. Panik enggak? Kata Rizky DA di unggahan Instagram story-nya, paniklah, masa enggak, dengan emotikon tertawa. Unggahan tersebut ternyata menjadi sorotan dari semua orang, tak hanya semua para fans, tapi Rizky Bilar pun akhirnya ya langsung melabrak Rizky DA saat dia live. Dengan gentlenya dia langsung menanyakan unggahan di IGS yang terkesan menyindir tersebut. Rizky Bilar langsung menanyakan, yang panik siapa? Kata Rizky Bilar saat Rizky DA live Instagram guys. Wow, seru banget. Ternyata unggahan IGS Rizky DA memancing Rizky Bilar. Ya. Rupanya Rizky Bilar tak mau main-main. Diungkapkan merasa disindir, benarkah hal tersebut yang dilakukan Rizky Bilar, menyindir Rizky Bilar sehingga Rizky Bilar akhirnya gercep menunggu saat live IG Rizky DA. Ya, kita semua pada penasaran benarkah hal tersebut. Tetapi tentunya Dedek Lesti adalah sosok calon istri Rizky Bilar yang penuh pengertian, penuh kebaikan dan menenangkan guys. Makanya jangan heran akhirnya Rizky Bilar pun adem ya mendapatkan pasangan yang begitu so sweet, mendapatkan pasangan yang begitu sabar, yang mendapatkan pasangan begitu penyayang, yakni Lesti Kejora. Makanya Rizky Bilar di sini ketika merasa tersindir, merasa disindir, akhirnya ungkap pernyataan yang cukup mengagetkan, langsung menanyakan pada Rizky DA. Sehingga akhirnya unggahan di IGS panik gak tersebut di unggahan Instagram story Rizky dia akhirnya dihapus guys. Kalau lihat kembali sekarang sudah tidak ada. Tetapi bagaimana menurut kalian keseruan dan
Ya, Rizky Billar yang tiba-tiba ngamuk tersebut pada Rizky DA. Ya, kita ambil hal-hal positif. Dia menunjukkan kejentelannya ketika merasa disindir. Langsung menanyakan, benarkah Rizky DA menyebut panik dan ia di-cancel dari acara ANTV? Menganggap Rizky Billar panik? Nyatanya tidak, guys. Sehingga Rizky Billar sendiri langsung bertanya di IGS-nya secara gentle, dan hal tersebut membuat kita juga merasa bangga dengan kejentelan Rizky Billar ini, walau terkadang terlihat begitu emosional. Tetapi jangan lupa, agar kalian tak ketinggalan informasi mereka berdua, Lesti dan Billar di hari ini, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.